Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang salih dan salihah, ada satu nasihat dari ulama tentang bagaimana caranya agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sementara kita berada di bulan ketika Allah membagikan kebaikan itu secara melimpah. Bulan ketika Allah membukakan semua pintu surga selebar-lebarnya, tanpa ada yang ditutup sedikit pun. Bulan ketika Allah menggugurkan dosa-dosa hambanya sebanyak-banyaknya. Tetapi ada orang yang malah di bulan tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Dia melewati Ramadan sebagai orang yang merugi. Ibaratnya, kita datang ke sebuah pasar, kemudian di sana sedang ada diskon besar-besaran. Dan orang ini punya uang, tapi dia tidak dapat apa-apa atau tidak membeli apa-apa. Sehingga dia termasuk orang-orang yang ketika pulang dari pasar itu tidak membawa oleh-oleh atau belanjaannya. Nah, itu termasuk ke dalam orang yang merugi. Lalu bagaimana caranya agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung dan tidak merugi ketika di dalam bulan Ramadan? Yang pertama, niatkan semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi, innamal a'malu binniyat. Maka niatnya dulu yang harus kita luruskan. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah semuanya berpahala. Walaupun hanya sekedar memindahkan paku dari jalan, sekedar tersenyum kepada saudara kita, memaafkan kesalahan teman kita, itu semua sudah termasuk ibadah. Jika niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya karena teman, karena orang yang lagi kita incar, atau mungkin yang lagi kode-kodean di dalam sosial media, maka kita hanya akan termasuk orang yang dapat lelahnya saja. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan kecuali haus dan lapar. Betapa banyak orang yang sholat malam tapi dia tidak mendapatkan kecuali hanya lelahnya saja. Artinya puasa dan sholat itu kalau kita lakukannya bukan karena Allah, maka hasilnya hanya lelahnya saja. Inilah yang harusnya kita perbaharui sejak awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, nasihat dari ulama supaya kita termasuk orang yang tidak melewatkan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Yaitu kita harus punya pertemanan yang baik, sohbatus shalihah. Artinya di bulan Ramadan itu sepertinya kita memang sudah harus mulai aktif ya di grup-grup yang di dalamnya membahas hal-hal yang bersifat ibadah. Misalnya grup tilawah yang sehari satu juz, satu hari setengah juz, sehari 5 lembar. Atau masuk ke grup yang safari tarawih. Misalnya, kita tarawihnya ganti-ganti masjid yuk. Supaya apa? Supaya lebih semangat atau lebih seru. Makanya kita masuk ke dalam grup tersebut. Jadi sohbatus shalihah, pertemanan atau lingkungan yang bisa mendukung semangat ibadah kita itu penting banget. Supaya kita sepanjang Ramadan itu semangat terus, spiritnya on fire, totalitas terus. Tapi kalau misalkan teman kita sama-sama leha-leha, sama-sama santai-santai, ya udah, kita juga akan terbawa santai sama teman kita. Karena al-mar'u 'ala dini qalilin. Seseorang tergantung temannya. Kemudian yang ketiga, kita minta sama Allah supaya ya Allah semoga Ramadan ini saya mendapat semua kebaikan yang Engkau jadikan. Minta sama Allah, karena hati kita itu kan ada di dalam genggamannya Allah. Terkadang waktu kita sehat, waktu kita luang, kegiatan kita kosong, tapi kok kita gak mau gitu beramal soleh, gak mau baca Quran, gak mau bantu orang. Kenapa? Karena hati kita ini lagi gak mood. Supaya hati kita mood, maka minta sama Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Ya Allah, tetapkan hati saya dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, manfaatkan semua momen-momen bulan Ramadan yang keren. Yang paling utama itu adalah dapetin momen Lailatul Qadar. Jangan lupa 10 malam terakhir, jangan pernah kelewat iktikaf di masjid walaupun dari isya sampai subuh saja.
Dan jangan pilih-pilih mana yang ganjil, mana yang genap, karena kan berbeda pendapat ulama. Jangan-jangan yang kita anggap ganjil itu genap bagi pendapat lain, yang kita anggap genap itu ganjil bagi pendapat yang lain. Maka raih Lailatul Qadar, karena kita enggak mungkin beribadah 1000 bulan, tapi kita bisa beribadah selama 10 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Ramadan kita bukan hanya Ramadan yang basa-basi, tapi juga yang berkualitas. Dan jika Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita, mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.